Halo sobat, kembali lagi dengan Bang Wawan. Kali ini saya akan berikan kalian gameplay dari Fail Skill 2. Dan sini saya punya target adalah Wanwan. Saya sengaja agak low sedikit, dan ternyata Wanwan sudah kayak enggak terlalu diprioritaskan lagi. Sempat ramai beberapa hari yang lalu, dan sekarang sudah mulai down lagi. Oke, sini kita rubah saja dua hero gold 2 sama Wanwannya dapat apa. Oke, ada Lunox dan juga ada Popol Kupa, ada Arot. Kita pakai yang intinya ya. Di sini kita ambil Lunox sebagai hypernya dan summoner nanti sebagai sampelnya buat fail skill 2 nya karena kan seperti biasa kalau summoner ini nanti kita sudah dapat jaminan hero legendnya itu dua hero ya, Popol Kupa dan juga Vexana. Jadi sedikit tips buat kalian, kalau kalian mau bermain fail skill 2 untuk kayak mau dapat summoner itu ada di dua hero ya yang dia punya chance itu bisa dapat lah. Yang pertama Kagura, yang kedua adalah Wanwan. Cuma Wanwan ini saya itu coba di 5 gameplay kalau nggak salah itu 3 kali berhasil dapat summoner terus dari Wanwannya, jadi lumayan lah ya. Kalau nggak dapat Vexana pasti tambahannya Popol Kupa. Itu 5 game kalau nggak salah saya coba itu 3 kali berhasil, kalau nggak 4 kali berhasil tuh dapatnya summoner terus. Jadi makanya itu saya selalu targetnya ke Wanwan terus lah. Kalau Wanwannya diambil ya saya ambil Kagura. Kalau Kagura diambil sudah, saya pakai sistem nabung di 10 gold ya. Karena kalau kita nggak dapat summoner, nggak dapat kayak hero bagus, jual saja semua. Kita nabung di 10 gold nanti fokus ke hero gold 1. Jadi hero gold 1 sebagai dia punya sampel 3 hero yang buat persiapan ke hero legendnya. Dengan nanti pakai kayak combo gado-gado ya, bukan seperti biasa lah. Kalian campurnya sesuai dengan hero yang kalian rubah. Nanti kalau hero gold 2 mungkin dapatnya kayak Irithel, ya kalian pasangkan dengan Marksman biar dia tetap stabil lah. Ada Angela di sini. Pokoknya kita amankan gameplay awal ya. Pokoknya ya namanya kalau seperti di update sekarang ini kalau kita punya gameplay awal nggak rapi tuh pasti akan sedikit kurang bagus lah, apalagi dengan pressure dari top 3 kan. Ya pokoknya sekarang tipikalnya main agresif semua. Di setiap game pasti saya akan jelaskan seperti itu, nggak akan ada perubahan apa-apa. Ya mungkin nanti kalau ada tips sedikit, ada tambahan tips saya akan berikan buat kalian lah. Nah, jadi kalau kalian dapat Lunox di awal begini, nah kalau seandainya kalian nggak dapat kayak summoner, mungkin dapatnya Lunox nggak apa-apa kan. Buat kalian nggak carry kalian punya gameplay di awal, kalian pertahankan Lunoxnya. Jadi kalau saya dapat summoner itu saya punya kebiasaan dari 5 game yang saya main itu saya selalu di slot 7 ya, selalu fokus hero gold 3 buat persiapan hero legend. Cuma kadang-kadang juga di ini sih slot 8. Kalau slot 8 itu kan nanti ketika kita fokus ke hero gold 4 kan tinggal cari satu sampel saja sudah beres. Jadi inilah kelebihan summoner ya. Summoner itu memang the best lah kalau pakai Fail 2. Sangat-sangat the best sekali dia. Tapi intinya kalau nggak selain dari summoner yang orang main itu lah, yang rata-rata player main kok nggak dapat summoner itu pasti sampelnya itu hero god 1 ya. Hero yang dicari hero god 1 dibikin bintang 3-3 hero untuk dirubah ya, dan juga dibikin sebagai hipernya. Saya juga seperti itu, kalau saya nggak dapat hero yang bagus saya fokus hero god 1 ya, supaya kita itu nggak mikir lagi, tinggal nanti kita kayak memperkuat saja dia punya gameplay awalnya. Kita ikuti hero yang dirubah tadi, hero god 2 jadinya apa kita ikuti sinerginya kan, nanti hero god 3 apa kita rubah lagi. Dan memang penuh dengan rotasi kalau Fail 2 ini, kalau pakai sistem dari hero gold 1 yang kita rubah tadi. Beda kayak summoner kan, kalau summoner ini kan ya tinggal kita main mystic summoner saja. Tapi ingat ya, kalian harus cepat ke level 8. Kalian ikuti sesuai dengan slot hero nya dia punya untuk kalian target hero nya dan memang yang paling efektif itu slot 7 sama slot 8. Slot 7 fokus hero gold 3, slot 8 fokus hero gold 4. Nggak usah gold 2 lagi. Gold 2 itu walaupun memang kayak mau kebutuhan 3, kalian cuekin saja. Ya memang kosannya memang kayak terlanjur kebutuhan 3 ya, bikin sebagai tambahan defense atau enggak damage.
Jadi pokoknya nanti kalau summoner, kalian fokuskan hero mistiknya ya. Mistiknya pokoknya, intinya mistiknya di sini. Nggak ada yang lain dia punya tambahan. Pokoknya mistik summoner sudah. Nggak usah kalian harus tambahkan sama hero ini, nggak usah, sudah kuat kok. Mungkin ya Mia bisa lah, atau nggak Iritel bintang 2 sebagai kayak ngeburstnya kan. Nah, ingat ya kalau misalnya kalian mengisi summoner juga, kalau di pet bus ada Hayabusa, walaupun ada item bagus, kalian ambil Hayabusa. Itu yang paling terpenting. Oke, ya lumayan lah, lunas begini ya, bisa buat kayak, ya kan? Jadi pokoknya burst damage dari, pokoknya kalau Lunox ini dia tuh sama kayak Lance ya, dia punya burst damage itu untuk dari kayak early sampai ke jungler berikutnya itu setelah virus pertama itu stabil nih ya, stabil ya, masih darahnya masih 90-an. Dan kalau seandainya pas dia punya skill mau aktif kan, sudah mau aktif begini, kalian nggak ada sampel, ya sudah kalian nggak usah kayak bingung, aduh nggak ada sampel, nunggu lah, nggak usah. Kalian langsung rubah saja hero gold 2, kalau nggak hero gold 3. Sini kan ada Lunox, kalian mau rubah hero gold 3 juga nggak apa-apa. Pasti kan 3 hero gold 3 yang kalian rubah, itu rata-rata pasti akan dapat 1 Lunox. Nggak mungkin meleset, karena kan jadi hero gold 4 kan. Kalau hero gold 2 yang kalian rubah, pasti akan dapat 1 Popol Koopa. Nggak akan meleset, dia punya rumus sudah seperti itu ya. Itu udah punya rumusan sudah dari file 2 nya. Iya, dan juga ini ya, ada juga, tapi ini versi yang sebelum-sebelumnya sih, pakai target Hero Legend ya. Jadi Hero Legend ini nanti yang diincar adalah Sunya. Tapi kalau sekarang juga kan bisa dapat Alucard juga, boleh dapat Alucard juga, bisa nge-carry kan, dapat Gato juga bisa. Jadi hero semuanya apa gak dapat Gor juga, kan semua hero legend tuh kalau kita dapat kan bisa lah. Tapi yang paling penting, kalau paling bagus kan kalau dapat Sun ya, kalau kita bisa setup summoner. Dan memang rata-rata file 2 ini yang diincar itu adalah Sunnya, itu selalu Sun. Kalau dapat Sun itu sudah langsung, kalau kalian dapat Sun, kalau kalian pakai teori yang di awal itu, tapi kalian incarnya itu adalah hero legend ya, hero legend, jadi kalian kumpulkan kayak paling bagus mungkin bisa kayak hero gold 4 bintang 1, 3 hero yang kalian rubah. Kalau kalian sudah kayak ada siapkan kayak sampel dari summoner juga ya, walaupun belum lengkap, minimal kalian ada siapkan Zac lah 1 supaya kedeteksi itu kayak, oh ada summonernya nih, itu pasti bisa dapat sur. Jadi mungkin kan kalanya kalian kayak mainnya magi, kayak mau magi atau nggak marksman, kalian ada Zac itu pas sekiranya kalian mau kasih aktif, sebelum kasih aktif di match itu kalian masukkan Zac-nya saja, baru kalian kasih aktif skillnya, supaya ada di sini ya, di bagian sininya ya, pas di bagian sinergi ini untuk dia punya summoner itu adalah, jadi bisa kedeteksi nanti hero legendnya kalian rubah, oh ada summoner, itu nanti bisa dapat dia punya apa ini, bisa dapat Sunnya. Jadi kita akal-akali seperti itu. Maksudnya nggak ada summoner sama sekali, biasanya tuh hero legend kita rubah itu untuk Sunnya tuh dia kayak susah buat keluar. Paling nanti keluarnya mungkin seperti Mino, Gatot, atau nggak mungkin Gor ya. Jadi bisa pakai 3 tim juga lah, bisa pakai versi lama target hero legend, yang versi berikutnya kalau nggak dapat summoner kalian bisa kumpulkan hero gold 1 bintang 3, 3 hero ya buat sampel hero legend, atau enggak kalau dapat summoner ya fokus mistik dengan kalian nanti di slot 7 atau enggak slot 8 yang paling bagus, kalian fokuskan slot 8 hero gold 4, slot 7 hero gold 3, sudah. Itu udah punya teori seperti itu teori yang sering saya terapkan. Nah, saya tuh pokoknya kalau di meta sekarang, bukan meta sekarang juga sih, dari meta-meta sebelumnya, saya tuh selalu bermain agresif. Apalagi kalau Tars 3, wow, Tars 3, apa dengan yang sekarang ini Asta ya, Tars 3, Asta 2, itu memang harus agresif betul.
Ini yang saya bilang ya, ini yang saya bilang nih. Ini dia tuh bermain pakai sampel Hero Bintang 1 ya, kan salah satu dia ya. Ini. Ini karena dia nggak dapat samana, jadi dia kumpulkan hero sampel bintang 1. Dia sudah ada Karina sama ada Zack musuhnya. Jadi sudah ada dua sampel lah hero-nya nanti buat ke Hero Legend. Kalau sampai late game ya. Tapi kalau saya nggak pakai versi itu, saya pakai versi yang summoner karena dapat summoner di awal. Tapi kayaknya kalau yang sekarang versi Hero Legend untuk level 2 sudah kayak jarang lah. Oke, Popo sudah bintang 3, sudah aman ya. Karena ini Ruby Estes ya. Ini ya, Ruby Estes. Itu kalau kalian mau bikin, kalau di slot 7 kalian mau bikin hero bintang 3, ini susah. Serius, saya nggak bohong. Jadi kalian jangan terlalu berharap ini Estes Ruby ini mau cepat ke bintang 3. Mendingan Arlott. Mendingan Arlott itu agak gampang. Wanwan juga susah ya, Wanwan tuh dia agak susah. Jadi kalau hero gold 3 itu memang Popol tuh paling enak ya, pastinya Popol, Kagura, Popol, Kagura, Derot itu enak sekali kalau bikin ke bintang 3. Ini ya, dikeluar-dikeri sama Lumos bintang 1 nih. Terus juga ada yang summoner juga ya, terus musik juga. Pasal juga sih kan item dari Popol bagus kan. Dia pakai golden staff jadi oke lah. Ada juga ini ya. Ini juga ini. Saya juga pernah pakai cara yang unik. Jadi saya tuh bermain dengan gameplay biasa dengan kayak sinergi lengkap lah, mungkin kayak Marksman Kadia atau enggak Assassin, pokoknya sinergi lengkap ya. Atau mungkin kayak Natru Guardian atau Natru Web, intinya sinergi lengkap di awal, saya nggak terlalu pusingkan skillnya. Jadi kalau aktif ya saya rubah-rubah saja kan, ikuti ya hero yang saya mainkan. Nanti ketika late game, ketika kalian sudah di slot 8 atau enggak 9, itu kalian fokus mengumpulkan hero gold 4 bintang 2 aja ya, bintang 2 nggak usah bintang 3, bintang 2 baru kalian rubah ketika skillnya aktif. Untuk targetnya mungkin kayak Hero Legend apa begitu, buat kayak tambahan defense atau enggak damage. Itu yang saya pakai tuh. Tapi emang mainnya tetap agresif ya. Itu juga stabil loh. Ya, nanti kalau 9 ada Lemur bintang 2, kalian sudah bintang 2 sudah. Nanti ketika 3 hero ya, 3 hero kayak Lemur bintang 2 dan yang lainnya kalau 4. Nanti ketika skillnya aktif sudah kalian rubah, nanti dapatnya apa gitu kan. Kalian dapat kayak Garu bintang 2, ada Badassun juga, ada juga Alucard. Kan bisa tuh buat kayak nanti ketambahan damage. Nanti kita kumpul lagi hero gold 4 bintang 2. Itu pas nanti ada salah satu hero wajib itu bintang 3 cepat. Kita berdua dan kita ngeroll juga. Itu saya pernah coba pakai trik itu. Ya lumayan berhasil juga. Ini dalam masa 90. Pokoknya kalau kalian dapat Lunox di awal, walaupun nggak dapat summoner, kalian pertahankan lah. Dan kalian fokusnya mungkin Ele Astro. Oh, Lunox bintang 2, bintang 1 aja bisa nge-carry kan, apalagi bintang 2 nih. Sini. Ini karena saya dapat Astro, saya rubah ya. Saya bikin Astro Power dengan Hyper Lunox di sini ya, Hyper Lunox dan juga Popol. Jadi ada dua hero lah. Ada dua hero di sini. Lemur, ya Lemur juga enak. Regon 4 itu enak Lemur. Masya. Itu enak bintang 3 Lemur, Masya. Terus Joy ya, Joy. Ternyata musuhnya galak ke sini. Tapi enggak apa-apa lah. Oke. Okay. Kalah 14 masih 70-an ya. Saya lupa saya ada seal.
Terus itu ada seal di sini ya, kisar 14-35, masih ada 21 lah. Dan masih ada, pokoknya intinya masih 100 lebih nih. Jadi kenapa di meta sekarang itu tas 3 itu enak? Karena ketika kalian dapat kayak commander yang ada tambahan seal, itu kayak napas panjang lah. Karena kita biar kita langsung bisa kayak lebih all in lagi ke slot 9 dan lebih kayak lebih enak untuk cari hero hero legend lah. Karena ada darah tambahan kan, nggak takut, maksudnya nggak takut kalah. Oke, di sini saya rubah popolnya ya. Pokoknya kalau skillnya aktif, kalian nggak usah harus kumpulkan hero gold 3 lagi. Kayak mungkin skillnya aktif nih, baru ada satu popol, ini harus 3 hero, nggak usah. Pokoknya skill aktif, ada 3 hero bintang 3 kayak tadi popol, maksud kalian rubah. Kalau kalian tunda nanti hitungannya sama saja, kemudian kalian rubah. Bisa langsung rubah ya tadi, langsung dapat Lunox, lumayan ya, bahkan lebih bagus nih. Ada efek sana, kita mainkan lagi sama Narnya. Pokoknya mantap lah. Kurang satu ele ya. Bentar. Saya sekor dia punya A ini ya. Aduh. Saya sekor dia punya ini apanya? Lihat nih, Lunox ya, Lunox double cloning nih. Satu Lunox yang ngeri, ini namanya Lunox. Full item kill ngeri deh, wah tuh di carry lah. Kalau gameplaynya sudah enak begini, ini tinggal kita cari sampel ya. Ini sampelnya hero gold 4 ya. Jangan kalian cari hero nya hero gold 3, rugi. Hitungannya rugi, harus hero gold 4. Harus hero gold 4, ih. Ya ampun, langsung berapa orang pulang itu? 1, 2, 5 orang pulang sekaligus. Itu gimana ceritanya? 5 orang langsung pulang di situ. Ada Hayabusa, ada Gor juga. Kita ambil saja. Nah, gini ya. Ini kalau kita rubah tuh, tapi ini harus sampelnya ini sih harus. Ini kalau tambah 2 sampel lagi nih, siapa ya? Ini masih belum terlalu kelihatan sih. Hayabusa. Ini nanti kita all in ya. Nanti kalau kita all in itu baru kelihatan siapa yang akan kita dapat. Ya, maksudnya yang chance-nya itu gampang untuk kebinan 3. 2 Lunox ya, 2 Lunox ngeri gak ini? Jebol, pokoknya jebol. Mau Guardian Natur jebol sudah begini. Nah, kalau sudah seperti ini kan kita fokusnya kan, ini kan skillnya kan sekali lagi nih, kan hitungannya kan sekali lagi lah. Jadi walaupun kelewat nggak apa-apa, yang penting sampelnya itu harus 3 hero targetnya ya. Walaupun kelewat nggak apa-apa, terkecuali mungkin kayak darahnya sama-sama sekarat nih kan, baru skillnya aktif kan, sama-sama sekarat nih. Nah, kalian kasih aktif saja, tapi kalau sananya masih berapi-api begini ya, nahan-nahan aja. Nah, ini Zilo agak susah, ini Vexana, Vexana, mungkin Vexana Lemur bisa ya. Ini 3 ya, ini Vexana, Lemur, Hayabusa, 3 hero ini nanti akan kita cari nih, mana yang dia lebih gampang buat keluar. Jadi kan cuma kita tinggal butuh 2 hero, itu yang kita akan rubah, maksudnya kita akan pertahankan. Kalau Vexana sudah pasti enak, ada Joe juga. Natur Guardian lagi ya di sini ya. Kayak bayangkan tuh jebol. Ini Gor bintang 1 aja aku sekali tempat hilang sih. Eh, belum hilang sih sekarang sih bintang 1 apa Gor bintang 3. Oke, kita ambil Joy ya, karena Joy ini enak nih.
ada winter, ada slot, ada buku. Membingungkan ini. Ambil apa ini? Sabar ya. Dipikir dulu baik-baik karena ini sangat penting nih. Kita nambah kapasitas saja ya. Sebenarnya tuh kan sudah ada immortal. Kalau masalah buku juga memang bagus sih. Cuma kayak nambah kapasitas lebih bagus lah. Ada Fanny. Oh, Fanny lagi respon. Oke, ada Joy, ada Hayabusa. Hayabusa ya. Kayaknya respon yang bagus ini Hayabusa, Joy ya. Lemonnya nyetak nih. Kayak Fanny-nya kita jual saja lah. Fanny itu agak susah soalnya. Oh, ceritanya, oh ternyata saya fit. Mana dia pakai staffer upgrade lagi. Aduh, nanti ngurusnya jangan kena dulu ya. Nah, lagi, lagi lunas, kelar nggak? Kelar. 4-2. Nanti kalau seandainya skillnya, ini ya, skillnya kayak mungkin kayak tinggal 2 match lagi, ya. Tapi kalau seandainya tinggal 2 match lagi, tapi kita punya power unggul, mungkin kita agak agak main low streak dulu lah. Karena kan temen darah berapi-api tuh kan nanggung nih, nanggung soalnya. Soalnya nanggung nih. Kalau seandainya skill yang kita gak kasih sertifikat kayak gimana gitu kan, penasaran. Jadi memang kita kayak korban, mungkin kita kayak, tapi gak langsung low streak semua ya. Kita kasih keluar hero yang kuat aja. Keluarkan Lunox mungkin. Oke, burst, mantap. Jebol. Wah, kayaknya tinggal 2 kali lagi gitu. Gor, oke, ke sana, gor lagi. Lewat ya, kita fokus ya rogol 4 ini. Oke, Hayabusa lagi, Hayabusa tinggal 2 lagi. Kayak Joy-nya kayak tumben, dia lambat respon. Ayolah, kita jual lemur ya. Nyetak soalnya. Funny. Enggak. Aduh, mana nggak keluar Vexana lagi? Kenapa keluar Sun? Ya ampun. Oke, ada Vexana, ada Hayabusa. Berarti satu-satu nih. Satu-satu ya. Bisa lah, masa nggak bisa? Masa nggak bisa sih? Oke. Oke, Hayabusa beres. Vexana, please. Oke, kita rubah jadi apa kira-kira? Kira-kira jadi apa ini? Aduh, nanggap aja main Tars 3 nih. Gatot, gor kan? Aduh. Langsung hilang nih. Lompat. Aduh, yang dua lagi. Aduh. Semur lagi. Kok bisa miss begitu? Lah. Yalah. Kok ada aneh ya?
fold is a gift. Wah, sudah nama Astro ya, masa kalah lagi nih? Masa kalah lagi di sini? Oke, lompat. Aduh, kena, jangan sampai kena Starfall lah. Biar minion ada semua Starfallnya. Semprot. Aduh. Pulang. Oke, sampai ketemu lagi di video selanjutnya.